Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawarni dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan minuman herbal yang memiliki fungsi utama untuk melancarkan peredaran darah. Bahan-bahan yang kita perlukan antara lain 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 ruas kencur, gula aren secukupnya, 5 kapulaga, sedikit kayu manis, dan 300 ml air. Untuk langkah pertama, didihkan 300 ml air. Iris tipis-tipis jahe, kencur, dan kunyit yang sudah kita cuci dan kita siapkan tadi. Kita juga perlu mengiris kecil-kecil gula merah agar cepat larut ke dalam air. Jika sudah dirasa mendidih, masukkan bahan-bahan yang kita siapkan tadi, termasuk bahan yang kita iris tipis-tipis. Aduk sebentar, lalu tunggu hingga mengeluarkan aroma jamu yang khas. Setelah mendidih, larutan itu akan mengeluarkan bau yang khas dan mengalami perubahan warna, maka kita dapat mematikan kompor. Setelah itu, sisihkan air dari ampasnya menggunakan saringan dan masukkan ke dalam gelas. Minuman herbal pelancar peredaran darah ini siap untuk disajikan. Selain untuk melancarkan darah, minuman ini juga memiliki manfaat yang sangat banyak. Di antaranya, tubuh menjadi hangat, usus lebih baik, BAB lancar, jantung lebih sehat, lendir di badan akan raib, lemak jahat di tubuh perlahan raib, dan sebagainya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.